mod terbaru. Ini adalah mod SR3 Ultimate terbaru, teman-teman, dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk status modnya ini adalah mod sel ya. Dan untuk livery yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah livery Agam Tunggajaya, teman-teman. Agam Tunggajaya yang bergerak di divisi pariwisata ya. Mungkin teman-teman itu sudah banyak yang kenal dengan namanya PO Agam Tunggajaya. Nah, sekedar sekilas saja untuk Agam Tunggajaya ini adalah PO yang hadir sebelum adanya PO Sudiro Tunggajaya di divisi AKAP ya tentunya. Jadi sebelum adanya Sudiro Tunggajaya, untuk rilisnya itu rilis dulu yang namanya PO Agam Tunggajaya. Jadi Agam Tunggajaya ini divisi pariwisata, kalau yang Sudiro Tunggajaya itu divisi AKAP dan juga AKDP ya teman-teman. Nah, untuk modnya sendiri ini dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan ya. Untuk statusnya adalah sel. Dan ini mod yang saya gunakan adalah mod versi 2 atau 3 ya, saya lupa. Intinya ini menggunakan sasis Hino RM285, teman-teman. Jadi untuk sasisnya itu sudah Swiss frame ya. Jadi sangat mantap jiwa, mempesona, primadona gitu ya. Untuk liverynya ini adalah livery, kalau di aslinya itu menggunakan livery XZD Panorama ya, yang ultimate. Tapi belum ada dan kita gunakan yang ini aja, teman-teman. Ini kalau apa itu bagian topinya berwarna merah bakalan keren ya. Jadi senada dengan yang namanya ini apa itu bumerang sampingnya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita review untuk armadanya ini, karena menurut saya ini keren banget teman-teman. Jadi apa saja yang keren, kita cek ya. Untuk lampu dekatnya sudah kita nyalakan ya. Tuh interiornya juga menyala, keren ya. Sangat mewah sekali ini. Untuk lampu jauhnya seperti ini. Tuh detailingnya sangat-sangat mantap ya. Tuh lampu hazardnya. Ini bagian fog lamp ini juga berfungsi sebagai lampu sunnya, jadi mantap. Oh, bisa juga menjadi lampu malam, teman-teman. Terus apa lagi ya, kita cek untuk bagian wipernya dulu. Untuk wiper di sini di bagian bawah aja ya, bagian atas nggak ada. Untuk bukaan pintunya seperti ini, sliding door dan juga swing. Standar pariwisata ini mungkin bisa ya, karena ini ada tambahan smoking roomnya, jadi pariwisata yang plus-plus gitu ya. Terus kita bergeser ke bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini ya, standar ya, standar pada umumnya seperti biasanya ya. Terus untuk bagian animasinya kita cek ya, untuk animasinya seperti apa sih gitu ya. Untuk animasi pertama adalah ini, back shadow. Dan juga ini, lampu LED-nya ini berubah semua ya. Jadi lampusannya sudah tidak bisa menyala gitu ya. Terus untuk animasi kedua adalah back shadow. Terus untuk animasi ketiga adalah bukaan bagasi dan juga mesinnya. Wih, keren ini. Ini untuk dimensi ukurannya lebih yang keren ini ya. Versi berapa ini? 2 atau 3 gitu ya. Karena untuk versi yang pertama itu menurut saya pribadi itu terlalu panjang ya. Jadi tidak sesuai di realnya, kurang ya. Bukan tidak, tapi kurang sedikit gitu ya. Karena sasis ini tuh enggak seperti sasis Scania maupun Mercy yang
Allsor itu kan panjang banget. Kalau ini kan agak pendek gitu ya. Jadi ini cocok sekali. Oh ya, kita belum review interiornya ya. Ini spesial teman-teman. Nah, untuk interiornya menggunakan kamera tengah. Wih, keren ya. Saya suka sekali dengan view atau pandangannya ini. Ini kayak gimana ya? Mudik online lah istilahnya ya. Keren ini. Wih, mantap. Kita nyalakan telolet Basuri. Duh. Nanti next time kita akan memasang yang namanya ini ya teman-teman, codename traffic yang terbaru dari Mens Gaming. Insya Allah nanti kita akan pasang. Tetapi kita nanti akan backup dulu ya untuk data dari codename ini atau OBB mod ini, karena takutnya nanti ini kayak nggak kuat gitu ya, nggak kuat terus nanti yang jadinya malah nge-crash dan nggak bisa untuk rekaman, kan ya sayang gitu ya. Karena ini aja trafiknya udah keren banget ya, ini kurang speed trafiknya agak ditingkatin dikit gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini trafiknya panjang banget ya, lebih panjang daripada ini kan, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ada modnya gitu ya. Woi, kita mampir di ini aja, ayam betutu ini. Bentar, ini gerbang masuknya mana? Masuk lewat sini. Oh iya, lewat sini teman-teman. Bentar. Oke, mantap ini. Untuk armadanya saya suka banget ini. Oke, kita berhenti di sini saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya berjumpa dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisit Mania.